sore-sore pemandangan alam, ya Indonesia indah, Indonesia banget, Indonesia itu kaya dengan keindahan alam. Kita ada di desa Kaleke. Kali ini kita akan mengeksplor keindahan alam Indonesia. Ada sesuatu di sini. Untuk channel Deddy Sapa Teman. Kali ini kita ada di TKP. Jadi tempatnya ini adalah mata air hangat bukan, tapi mata air dingin, iya, di desa Kaleke. Kalau nggak salah tempatnya ini adalah mata air Bionga. Bersama kita ada dua teman muda, warga Kaleke, dan tentunya mereka sudah tahu lebih banyak tentang TKP. Kita coba tanya-tanya. Nah, saat ini kita ketemu teman-teman muda. Kayaknya bocil bukan, karena sudah pakai seragam putih abu-abu. Boleh dikenali? Ya, nama saya Muhammad Riyad. Saya Muhaiminur. Ya, kalian berdua terdaftar sebagai warga sini ya? Iya. Sudah punya KTP? Belum. Jadi statusnya apa ini? Sekolah. Pelajar? Pelajar. Umur berapa sekarang? 17 tahun. Nah, ini TKP, tempat kita lagi mandi-mandi ini sekarang. Ini mata air dari dulu, dari nenek moyang kalian atau seumur kalian ini? Coba. Iya, dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Ya, kalau menurut Rial, Rial ya namanya? Iya. Menurut cerita Rial dengar-dengar dari mulut ke mulut atau dari bapak-bapak, kakek-kakek kita, ini air dari mana asal-usulnya? Memang ada dari dulu. Mata air? Mata air, ya. Bukan sumur gitu? Bukan. Bukan ya? Bukan. Bukan kayak mata air yang dikutuk, kayak maling kundang gitu? Bukan, bukan ya? Bukan, bukan. Kalau Muhaimin, cerita-cerita dari orang-orang tua kita seperti apa? Kayak... seperti apa? Adakah bapak-bapak kita bercerita air ini? Dari mana asalnya? Ya ada sih, cuman kayak dibilang mata air gitu. Oh, mata air begitu. Iya, sumber mata air. Sumber mata air. Iya. Nah, terus kamu setiap sore mangkal di sini? Ya jarang, Om. Jarang. Tidak sering tuh, jarang-jarang. Jarang ya? Iya. Kamu senang punya, kalau saya bilang ini lokasi wisata. Kamu senang ya punya tempat yang bisa dikunjungi banyak orang? Om mau tanya, siapa-siapa yang terlibat di sini? Masyarakat di sini kah, saudara-saudara kamu kah, siapa? Ya, masyarakat. Masyarakat di sini ya. Kalau mata air ini asalmu asalnya adalah mata air. Mata air ini difungsikan untuk pertanian juga kalau sepengetahuan kalian ini. Tidak. Nah, terus mata airnya dialiri kemana? Ke rumah? Kemana? Ke sawah? Atau dipakai buat ini cuci pakaian juga? Ya, dipakai cuci pakaian. Masak juga? Masak. Oh iya. Jadi fungsi apa mata air Bionga ini banyak ya. Nah, kalau sepengetahuan kalian berdua lagi nih, umur berapa sih sekarang? 17 tahun. 17 tahun. Kalau kamu masih kecil, ini tempat ini memang sudah seperti ini atau nanti dipermak beberapa tahun belakangan direnovasi gitu? Iya, nanti di permak. Iya, sejak kapan? Dua tahun yang lalu. Kalau ini ya, kamu berdua ini anak muda nih. Intensitas seberapa sering kamu berdua nih kesini mandi-mandi di mata air Bionga? Ya, Jumat Minggu. Jumat Minggu, akhir pekan berarti. Iya, pekan. Muhaimin juga. Iya. Nah, Om mau tahu rumah kamu itu di mana? Dekat dari sini atau jaraknya jauh? Dekat, Om. Dekat. Bisa jalan kaki ke sini? Bisa. Bisa ya? Iya. Jadi kalau hari Minggu nggak ada kegiatan, lari-lari saja ke sini. Iya. Kalian terdaftar sebagai warga Desa Kaleke. Apa saja lagi yang kalian banggakan di Desa Kaleke, coba? Rial, apa nih? Banyak penduduknya, warganya cewek gitu, cakep-cakep pula. Apa ya, dekat dengan tempat wisata gitu?
Iya. Oh iya iya iya. Gini, dekat-dekat sini kan ada tempat wisata lain. Betul betul, Ria? Iya om. Mata air panas ya. Seberapa sering kamu kesana juga? Ke mata. Cuman tiap hari Minggu. Hari karena tiap hari Minggu kan ramai. Oh gitu. Kalau Ria? Mohaimin? Sama. Setiap hari Minggu. Tidak sesering ke mata air Bionga ya? Iya, karena jauh juga jaraknya. Iya betul. Nah, kita bukan bicara tentang mata air nih, kita bicara tentang cita-cita. Rial, cita-citanya apa nih? Insya Allah jadi TNI. Tentara? Iya. Tentara? Militer? Iya. Sepandangan Rial, TNI itu seperti apa? Seperti, ya, mengayomi masyarakat. Mm-hmm. Ya. Seperti itu ya, ya, menjaga bangsa dan negara. Kalau Muhaimin cita-citanya apa? Jadi dokter. Dokter? Iya. Nah, kalau untuk mendukung cita-cita kalian seperti apa? Belajar. Aha. Belajar bersungguh-sungguh. Iya. Terus kalau diajak nakal-nakal juga dikit-dikit. Iya. Kalau ya. Ini sekarang kelas berapa sih ini? Kelas 2 SMA. Kelas setahun lagi ya? Iya, satu tahun lagi. Nah, terus kalau Muhaimin kan mau jadi dokter, jadi nanti kuliah jadinya. Iya. Rencananya di mana? Di daerah atau keluar daerah? Di daerah. Di sini saja? Iya. Kalau Rial? Mau kemana? Ikut tesnya di sini saja atau mau merantau? Iya, ikut tesnya di sini saja. Nah, coba kalau TNI, militer nih. Kan biasanya ditugaskan di jauh-jauh tempat nih, di seluruh Indonesia. Iya. Kamu mau saja? Ya, tergantung arahan. Iya? Ya, mau-mau saja ikut. Ikut arahan dari... Cita-cita kamu didukung orang tua? Iya. Orang tua juga punya riwayat dari militer juga? Ya. Siapa yang kamu lihat jadi contoh panutanmu, Rial? Ya, ada tetangga. Tetangga, paman, om? Enggak? Tidak. Oh, lihat kalau TNI keren gitu ya? Iya. Kalau Muhaimin, cita-citamu didukung sama keluarga? Iya, didukung. Didukung. Dukungannya seperti apa nih? Belajar. Iya. Lebih giat. Iya. Itu ya. Ya. Dukungannya, bentuk dukungannya. Nah, coba ceritakan ke saya nih, kebanggaan kamu sebagai warga Desa Kaleke ya. Apa yang kamu banggakan dengan desa ini? Rial dulu. Damai. Hmm. Tentram. Iya. Udaranya masih segar. Iya. Kalau Muhaimin apa? Sama juga, cuman tangga juga punya tempat wisata. Iya. Tempat mata air. Iya. Iya. Di kesempatan sore bincang-bincang Dedi Sapa Teman. Dedi Sapa Teman berterima kasih. Coba pesan untuk subscribe Dedi Sapa Teman apa nih? Pesannya apa nih? Coba yang kompak. Jangan lupa subscribe, like and subscribe, share, comment. Apa nama channelnya? Dedi Sapa Teman berterima kasih untuk anak muda. Assalamualaikum.